Kedekatan antara Delva Irawan dan Happy Asmara selalu mengundang sorot mata publik. Keduanya seolah menjadi idola baru para warganet. Di balik kedekatan itu, hubungan Delva dan Happy masih menjadi tanda tanya besar. Meski kekeh beralasan hanya sebagai sahabat, namun gerak-gerik keduanya justru mirip orang pacaran. Alhasil, banyak penggemar yang kemudian menjodoh-jodohkan Happy dan Delva. Namun ternyata, baru-baru ini Happy Asmara memergoki ada chat aneh di ponsel Delva. Hal itu terekam dalam siaran langsung Delva Irawan pada Selasa 8 Agustus 2023. Dalam siaran langsung itu, keduanya diketahui tengah makan bersama. Pelantun lagu Rungkat itu terlihat berulang kali bersandar ke tubuh Delva. Kemudian, Happy juga turut membaca komentar-komentar warganet dalam siaran langsung itu. Namun tiba-tiba Happy Asmara dikejutkan dengan sebuah notifikasi yang muncul di ponsel Delva. Raut wajah Happy seketika berubah menjadi sedikit kesal. Rupanya, Happy mendapati ada pesan masuk dari aplikasi ojek online. Mencurigakannya, pesan tersebut bertuliskan yang diduga adalah sapaan sayang. Happy kemudian memalingkan wajahnya ke arah Delva seakan menantikan jawaban dari pria yang di sampingnya itu. Mendapati hal itu, Delva langsung mengatakan bahwa dirinya pun tidak tahu. Kemudian salah seorang teman Delva turut menyauti perkataan sang musisi. Ia mempertanyakan mengapa Delva berkirim pesan lewat aplikasi ojek online. Begitupun Happy yang masih bertanya-tanya mengapa Delva mendapat chat sapaan sayang lewat aplikasi itu. Kemudian teman Delva kembali menimpali dengan membeberkan pesan asli dari ojol tersebut. Dikatakannya pesan itu tengah menanyakan titik lokasi Delva. Happy Asmara pun lega mendengar ucapan rekan Delva Irawan itu. Delva lantas tambah kesal lantaran Happy Asmara justru membuat heboh dengan pernyataannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!